Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini aku lagi berada di masjid Rami Musofa Sintar, ya. Masjid yang bagus banget, yang dibangun oleh mu'alaf, yang kata orang-orang seperti Taj Mahal, ya. Alhamdulillah kita nyampe di Masjid Sunter, namanya Masjid Ramli Musofa. Ya, masjidnya bagus banget, seperti mirip Taj Mahal. Jadi samping tangga ada tampak ubuk, yang kiri untuk wanita, yang kanan untuk laki-laki. Duduknya kayak di Mekah, ya, kayak di Arab ada tempat duduknya. Kalau kita terus ke belakang itu akan sampai di lantai dasar yang pakai untuk sholat, ya. Kita sholat maghrib di sini. Ini Sarah lagi kehausan. Minum dulu ya, Dek. Halo. Langsung deh dia pakai masker. Hebat ya. Habis pada minum banget langsung cukup pakai ini. Masker. Kemudian kita akan keluar dan naik tangga, ya. Ini kita naik tangga menuju lantai 2. Jadi tempat sholat utamanya adalah di lantai 2, ya. Kita naik. Di kiri kanan tangga itu ada surah Al-Fatihah dan terjemahannya. Jadi ada dalam 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Cina. Nah, kita naik untuk menuju lantai 2. Ini lantai 2-nya, ya, teman-teman. Yang ke kanan itu ada tempat prasasti, ya. Nah, yang di kiri ada tempat itu apa namanya, beduk. Sekarang kita masuk, ya. Ini dalamnya teman-teman, bagus banget, ya. Ada 2 lantai lagi. Jadi ini lantai 2. Nah, dan juga lantai 3, ya, kayak balkon gitu, ya. Jadi kalau mungkin jemaahnya rame, maka lantai 3 dipakai. Kayaknya untuk wanita, ya, di atas, ya. Itu plafonnya bagus banget. Kok ini cukup yang aja kurang air panas gitu, ya. Ya, kita keluar lagi. Nah, sebelah kanan itu ada beduk, ya. Di depan itu Danau Sunter, teman-teman. Kelihatan dari sini Danau Sunter. Sayangnya malam, ya, jadi kita yang nggak bisa lihat. Memang rencana aku mau main ke Danau Sunter sih, tapi ya udah gelap. Rencananya tadi sore, tapi karena kita terlambat jadinya malam deh. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa menikmati Danau Sunter di malam hari. Dari jauh aja, dari masjid, jadi kita gak akan mampir ke sana. Nah, itu tempat beduknya, teman-teman. Jadi kalau setiap sebelum azan akan ada beduk dulu. Jadi kayak zaman dahulu, ya, kampung-kampung aku juga kalau itu beduk, dia mau buka beduk, mau waktu sholat juga beduk dulu. Kalau kita belok ke kiri sebelum turun itu ada prasasti, ya. Ini pendiri masjidnya, namanya Masjid Ramli Musofa. Sekarang kita turun, ya, teman-teman.
Ini tampilan masjidnya dari depan ya, di waktu malam. Indah sekali. Dari tempat wudhu itu ada toilet ya, ini toiletnya. Ini samping. Nah, kalau kita terus ke belakang ada taman. Ada tempat parkir juga di belakang. Ini ada taman bambu. Ada taman bambu. Hanya pohon-pohon bambu di situ. Tapi aku nggak sampai ke belakang, apa aja yang ada di belakang aku nggak tahu. Itu aja ada mukena-mukena yang bisa dipakai oleh pengunjung. Bagus banget ya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menemani kami mengunjungi Masjid Ramli Mustofa yang indah di pinggir Danau Sunter. Masjid yang putih seperti Taj Mahal. Kalau siang mungkin kita bisa memandang Danau Sunter juga ya. Oke teman-teman, semoga suka ya. Semoga menginspirasi. Semoga suatu saat teman-teman juga bisa berkunjung ke sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan komen dan juga tekan lonceng ya teman-teman. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.